Halo guys, selamat pagi. Oke guys, kembali lagi di channel saya Lesleku. Nah guys, untuk 2 hari belakangan ini saya upload video tentang bagaimana cara menghasilkan kripto, bagaimana cara menghasilkan Bitcoin dari sebuah game. Tapi di video saya kali ini saya mau bermain sedikit berbeda ya, supaya tidak bosan buat kalian yang nonton video ini. Dan kali ini kita akan bermain game. Game ini adalah game yang paling bagus ini ya. Ini adalah game fighter Sky Combat. Di game ini kita akan melakukan apa ya, perang menggunakan pesawat tempur gitu. Jadi buat kalian yang pecinta aviasi atau pecinta perang udara gitu ya, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya guys. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like ya guys, share dan subscribe lah untuk mensupport channel ini guys. Oke, kita lanjut aja ke gamenya ya guys ya. Dan seperti kita lihat ini ya, ini pesawat saya nih guys. Pesawat saya ini dengan motif camo, ini adalah pesawat saya. Dan kita nih di level paling kecil ya, hanya level 6. Tapi di sini kita ingin mencoba gameplay dari game ini gitu. Kita langsung mulai maju perang aja. Nah guys, ini tuh game online ya. Jadi kita tuh mencari musuh secara online, bukan bot, bukan komputer lawan kita, tapi real human gitu yang bertanding dalam pertempuran. Oke guys, kita udah masuk ke dalam pertempuran. Nah ini dia dalam pertempuran udaranya. Oke, kita ada dalam pertempuran seperti yang kita lihat ini ya. Ini amunisi kita nih, peluru kita nih ada dua nih, dan dua-duanya ini termasuk peluru kendali gitu. Jadi dia bisa mengikuti musuh. Dan nah itu yang merah-merah ini lawan, kita tembak aja ini ya guys ya. Kita udah lock ini ya, kita tembak aja. Oh belum bisa ya sepertinya, karena ada ini, ada benteng-benteng ini yang menghambat peluru. Aduh, ini mapnya ini sedikit rumit ya. Oke, kita tembak aja. Dua tembak roket sudah muncul. Oke mantap, kita tembak lagi. Waduh guys, sepertinya kita sudah terlalu maju ya. Kita sudah terlalu maju di markas musuh. Kita balik dulu, kita balik dulu ya. Sepertinya kita sudah terlalu maju banget tadi ya. Bahkan teman kita ini belum nampak di mana gitu. Dan guys, ini situ saya melakukan team deathmatch gitu. Jadi 5 lawan 5 gitu guys ya. Waduh, roket kita terlalu saya. Ini ada dua musuh. Oke, kita tembak lagi ya guys ya. Kita ambil peluru kendali. Oke, semoga kena. Mampus, yes, kena satu. Masih hidup ternyata guys. Kita masih hidup. Wassalam. Kita harus manuver dulu sedikit ke kanan ya. Ternyata mereka memiliki jet tempur yang sangat tebal ya guys ya. Kita cari lagi dulu mana musuhnya. Ini dia. Oke, kena juga. Kita pasang roket. Jeder. Oke, kita sudah kill satu pesawat. Kita udah jatuhkan pesawat. Dan ada dua lagi nih. Waduh, amunisi kita sudah habis ya guys ya. Amunisi kita udah habis. Oke, dua udah kena. Oke, amunisi kita udah habis. Jadi kita harus balik dulu guys. Kita harus balik dulu. Kita harus balik dulu ke lingkaran warna hijau untuk menambah amunisi gitu. Nah ini lingkaran hijau ini kita harus balik dulu ya, untuk memberi amunisi. Setelah ini kita langsung barbar aja seperti ya guys ya. Kita akan barbar langsung datangi markas musuh ya. Sebelum waktu habis kita langsung barbar aja. Kita harus bisa bener-bener manuver terbaik. Waduh, ada rudal ini guys. Waduh, dikejar rudal kita nih. Waduh, dikejar rudal. Oh my god, pesawat kita kena tembak. Oh my god, kita masih bertahan guys. Kita masih bertahan ini. Kita masih bertahan untuk mempertahankan pesawat kita. Oke, kita balik untuk menyerang. Mampus. Kita balik untuk menyerang dan sepertinya satu udah mati. Astaga, kita ternyata kena rudal guys. Dan ini adalah yang menjatuhkan kita. Kita lanjut lagi ya guys ya. Kita lanjut lagi. Udah dua, kita lock dua. Ini tuh seru banget ya guys ya. Apalagi di tengah kondisi isu yang lagi perang gini tuh ya. Seru banget itu bermain game-game perang seperti ini. Apalagi pesawat tempurnya ini grafiknya ini bagus banget ini. Dengan permainannya tidak terlalu ribet gitu. Seru lah pokoknya. Jadi kalian bisa mencoba aja Sky Combat di Android ya guys ya. Nah ini ada dua musuh nih guys. Kita tembak rudal langsung ya. Kena satu. Oke mantap. Dua-duanya kena. Kita coba lagi rudalin satu ya. Waduh, ini agak sedikit sulit nih mendalikan nih. Ini kita nih udah terlalu maju ya. Ini kita udah terlalu masuk ke dalam area markas musuh ya guys. Mudah-mudahan kita nggak kena rudal. Oke mantap. Kita tembak rudal lagi.
Waduh, udah terlalu maju, udah terlalu maju. Sepertinya kita harus mundur dulu ya, mundur. Ini yang enaknya di map ini tidak ada serangan dari darat gitu. Tapi kalau pernah saya tuh masuk ke map yang padang pasir itu ya, itu ada serangan darat tuh guys. Bukan hanya yang kita lawan itu, bukan hanya pesawat aja, tapi serangan darat juga ada gitu. Jadi kita harus bisa jeli mata kita melihat musuh. Astaga, mampus. Kita gagal dalam memanuver. Kita tembak dulu dua nih ya. Kita pasang roket kendali. Oke, sepertinya mati. Waktu kita sekitar 1 menit lagi, kita harus bisa bunuh musuh. Kita harus bisa bunuh musuh. Gimana nih ya? Gimana nih ya? Oke, mantap. Oh ya guys, maaf, ini sepertinya bukan tim deathmatch. Ini kita deathmatch. Jadi kita di sini semua musuh. Kita nembak gimana lawan gitu ya. Oke, mantap, kita udah berani nembak musuh ya. Dua ada tumbang. Sekarang kita tumbangkan lagi dua ini. Kita harus bisa manuver lebih kencang ya guys ya. Karena waktu sekitar 30 menit lagi, kita harus bisa langsung aja nih ya guys ya. Kita barbar aja nih ya guys ya. Kita barbar aja. Waduh, hampir ya kita menabrak tebing ya guys ya. Kita hampir menabrak tebing guys. Kita barbar aja nih, kita barbar. Kita cari dulu mana musuh. Kita manuver terbalik. Oke, mantap. Waduh, kita dikejar rudal guys. Kita dikejar rudal. Oke, 9. Oke, mantap. Kita tembak aja guys. Kita tembak di akhir pertandingan. Waduh, serem. Mantap. Kira kita memenangkan pertandingan guys. Kita mendominasi dengan poin terbanyak ya guys ya. Thomas Rebound dengan poin 106. Kita sudah membunuh, sudah menjatuhkan 6 pesawat tempur. Waduh, mantap gitu ya. Menarik kali guys ya. Menarik kali. Kita ini seperti apa ya? Seperti kita tuh benar-benar dalam battlefield, dalam angkasa, dalam udara yang benar-benar perang gitu ya. Terasa banget itu, apalagi tadi grafiknya tuh benar-benar menarik gitu. Jadi buat kalian, saya ulang lagi, buat kalian yang suka game ini, kalian bisa langsung download aja tuh game Sky Combat di Android. Kebetulan saya mengguna Android. Dan kalian bisa langsung play aja. Game-nya gratis, tinggal main dan sangat menarik. Jadi kalian bisa download dan langsung main aja guys ya. Dan seperti yang kita lihat ini ya guys ya, ini tuh ada juga item yang beli, tapi kalau user ataupun player gratis dan support saya ini sepertinya nggak tanpa mengeluarkan uang udah menarik gamenya ya. Ini tadi pesawat kita lihat ini ya guys ya, ini tadi jet tempur kita, ini dia, ini adalah peluru kita, ini adalah senjata kita yang kita bawa bersama pesawat kita. Kita tuh memiliki dua senjata ini, peluru kendali. Peluru kendali ini otomatis untuk mengikuti lawan. Nah ini guys, ini mantap ini ya. Nah ini ada dua senjata kita ya guys ya. Mantap banget game ini guys. Jadi buat kalian tertarik dengan game aviasi ini, buat kalian tertarik dengan game perang-perang seperti ini, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan kita akan buat video berikutnya tentang game ini. Jadi kita akan mainkan game ini terus, dan kita upgrade episode kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan untuk di video berikutnya kita akan coba lebih barbar lagi dari tadi ya guys ya. Kita tadi masih belum barbar, tapi di video berikutnya kita akan barbar lagi main game ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan